Salam sejahtera. Welcome to my channel. Jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk Anda mengetahui info terkini. Istri pelakon Hafiz Rosdi, Nurul Syuhada Mat Syukri, mempertahankan tindakan bersuara dalam media sosial atas kemelut rumah tangga dihadapi berpunca daripada kepercayaan yang didakwa sudah dikhianati. Melalui kenyataan balas terhadap surat terbuka yang dimuat naik Hafiz di Instagram hari ini, Nurul Syuhada antara lain tidak menafikan dalam perkawinan ada kelemahan. Bagaimanapun, Nurul Syuhada mendakwa dia sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Benarlah bagai kata Hafiz bahwa dalam perkawinan ada kelemahan masing-masing. Harmoninya rumah tangga itu jika sama-sama kita sebagai pasangan melengkapi antara satu sama yang lain. Saya sudah coba sehabis baik sejak mula berkawin. Saya sudah melupakan masa depan saya untuk sambung belajar walaupun peluang sudah diberi. Saya sudah memutuskan untuk memberi perhatian menjadi istri dan ibu sepenuh masa. Saya menjadi istri Hafiz yang sentiasa menyokongnya dalam karier walaupun kadangkala sejak perkawinan kami diuji dengan pelbagai ujian. Saya berdiam diri, masih tetap setia, saya bersama. Namun, baru-baru ini saya sudah diuji dengan ujian yang sangat berat. Ujian yang bukan mudah untuk kami wanita hadapi. Ujian yang bakal mengubah kehidupan saya dan anak-anak. Bukan mudah berada dalam situasi ini. Bukan semua juga dapat menghadapinya. Saya tidak lagi boleh berdiam. Saya terasa dikhianati. Semuanya berlaku tanpa pengetahuan saya. Dakwanya melalui kenyataan dimuat naik di IG. Nurul Syuhada berkata, luahan yang dimuat naik, surat terbuka Hafiz itu dibuat bagi melindungi diri dan dua anak mereka. Saya membalas melalui media sosial karena kenyataan dinyatakan juga melalui media sosial. Sebelum ini, kenyataan yang saya muat naik dalam media sosial tanpa mengetahui mengenai kedudukan undang-undang. Selepas berlaku insiden pada 2 Mac lalu, yang masih dalam siasatan polis, saya sudah mendapatkan nasihat undang-undang. Atas nasihat peguam saya tidak akan mengupas lanjut mengenai kenyataannya satu persatu. Segala tindakan selepas ini akan melalui saluran undang-undang, termasuk tuntutan sivil. Cuma, saya memuat naik kenyataan ini karena demi melindungi saya dan anak-anak saya, katanya. Terdahulu, Hafiz memberi tempo 48 jam, Nurul Syuhada dan pihak berkaitan membuat permohonan maaf, serta menarik balik sebarang penerbitan umum termasuk foto keluarga yang berkait dengan isu rumah tangganya. Hafiz berdepan kontroversi apabila kisah rumah tangganya menjadi perbualan hangat dalam laman media sosial susulan dakwaan isu curang.